Pemirsa, Hari Pahlawan yang jatuh pada tanggal 10 November setiap tahunnya diperingati dengan banyak cara. Di Kota Malang, Jawa Timur, sejumlah santri Madrasah Aliyah Negeri menggelar sendrarati kepahlawanan Topeng Malangan. Momen Car Free Day di sepanjang Ijen Boulevard hingga Simpang Balapan Kota Malang menjadi ajang memperingati Hari Pahlawan bagi puluhan santri Mansatu Kota Malang. Mengenakan seragam putih abu-abu, para santri ini melengkapi dirinya dengan atribut dan topeng beragam karakter khas Topeng Malangan. Para santri menggelar potongan sendratari Topeng Malangan dengan latar cerita kepahlawanan. Aksi ini mendapatkan perhatian khusus pengunjung Car Free Day. Mereka antusias dan memberikan apresiasi positif pagelaran singkat tersebut. Selain melestarikan budaya tradisional, pagelaran tari juga memberikan edukasi kepada masyarakat tentang jasa dan pengorbanan para pahlawan selama masa perebutan kemerdekaan Republik Indonesia. Sementara itu, sebuah sekolah SMP di Kabupaten Sidoarjo memperingati Hari Pahlawan dengan menggelar teatrikal detik-detik perobekan bendera Belanda di Hotel Yamato, Surabaya. Teatrikal ini diikuti oleh puluhan siswa dan wali murid. Teatrikal dibuat sesuai dengan suasana masyarakat Kota Surabaya pada tahun 1945. Selain teatrikal, peringatan Hari Pahlawan juga diisi dengan upacara bendera, lomba melukis pahlawan, dan paduan suara. Jelajahi cara baru mendapatkan informasi. Download Metro TV Extend sekarang.